Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara bikin nama profil WhatsApp berwarna ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut ke video tutorialnya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video tutorial lainnya dari channel ini. Nah ini saya buka WhatsApp saya teman-teman. Nah dapat dilihat ini nama profilnya ini berwarna hitam ya, seperti biasanya teman-teman. Nah sekarang kita akan mengubah teks warna hitam ini menjadi berwarna. Nah langsung saja teman-teman kita buka browser yang ada di smartphone kita. Di sini saya menggunakan browser dari Opera Mini ya. Teman-teman bebas menggunakan browser apa saja yang ada di smartphone kalian. Kemudian kita cari Instaphone ya teman-teman ya. Kemudian kita buka yang ini teman-teman, instaphone.io ini teman-teman ya. Kita buka saja Instaphone-nya. Kemudian kita ketik nama profil WhatsApp kita teman-teman. Maka akan muncul banyak sekali ya jenis-jenis font ya di bawah ini teman-teman. Namun sesuai dengan judul kita pilih yang berwarna saja. Jika yang berwarna ini tidak muncul di atas, kalian bisa scroll ke bawah ya teman-teman ya untuk mencari font yang berwarna ini. Nah untuk saat ini fontnya hanya bisa berwarna biru ya, tidak ada font yang berwarna lain teman-teman. Nah selanjutnya kita klik di bintang berwarna kuning ini teman-teman. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa stiker ya seperti ini teman-teman ya. Misalnya saya pilih yang berwarna kuning ini. Nah langsung jadi seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita klik dan tahan. Kemudian kita blok aja semuanya teman-teman seperti ini. Kemudian kita klik salin. Kita keluar. Kemudian kita buka lagi WhatsApp kita teman-teman. Nah ini seperti biasanya kita klik di nama ya. Nah seperti ini teman-teman, kemudian kita klik simpan. Dapat teman-teman lihat ini nama profilnya sudah berubah menjadi tulisan berwarna teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.